siang Pak Lurah? Ya, siang. Pak Lurah, ya, pagi-pagi ini sampai siang ini Bapak muter nih, terutama ada di JPL 293 yang baru. Ya. Di ruang Taman Mekarsari. Mekarsari. Pak, bisa jelaskan sedikit, Pak? Ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita keliling ke lapangan ya, dalam mengasidak juga mengecek pembangunan di wilayah Kelurahan Mekarsari. Ini sebagai laporan ke masyarakat, agar masyarakat tahu pembangunan di wilayah Kelurahan Mekarsari. Ini salah satunya adalah palang pintu PJKA ya. Ini dulunya PS sudah berpuluh-puluh tahun, berganti ruah, ganti wali kota, berganti pimpinan. Alhamdulillah pada kepemimpinan wali kota yang sekarang yaitu Pak Heli dan Pak Sanuji, alhamdulillah kita sudah salah satu palang pintu sudah ada di wilayah Mekarsari. Tentunya ini adalah juga laporan kepada seluruh masyarakat Mekarsari agar juga menikmati dan merasakan manfaat dari pembangunan yang sekarang di pimpin oleh wali kota dan wakil wali kota Cirebon yang baru. Berarti terbantu ya Pak adanya palang pintu baru ini Pak? Ya, ini sangat terbantu sekali karena memang di jalur yang sangat sibuk. Itu kan karena di sana ada pasar, ada sekolahan juga. Ini menghubungkan dua kelurahan ya. Pak, harapan ke depan Pak terkait adanya dibangun palang pintu ini Pak? Ya, ke depan mudah-mudahan sekarang juga saya sampaikan ini agar masyarakat juga tahu, juga nanti ke depan bisa menggunakan dan lebih hati-hati, waspada. Meskipun sudah ada palang pintu, jadi masyarakat lebih patuh lah. Kalau sudah palang pintu sudah ditutup, nanti masyarakat jangan menerobos itu kan, agar memanfaatkan rambu-rambu yang ada di sini. Terima kasih Pak. Siang Kang, kan ya. Dengan Kang siapa Kang? Endra, warga dari Kelurahan Mekarsari? Iya, terutama dari Lembu Jeruk ya. Kang, mau tanya sedikit, ini kan ada palang pintu kereta baru. Sebelum-belumnya ini kan belum dibangun, zaman pemerintahan Wali Kota Heldi Agustian. Sekarang sudah dibangun, gimana perasaan dan tanggapan Kang? Ya, perasaannya ya sebagai sangat warga. Senang sebagai warga dengan adanya pembangunan ini, jadi untuk masyarakat yang sering melewati perlintasan ini ya harap hati-hati juga dan jangan sampai menerobos pintu palang yang sudah disediakan. Berarti udah sekarang sudah nggak seperti dulu lagi ya, udah ya, lancar ya? Untuk sementara ini kan belum aktif, jadi aktifnya nanti per 1 Januari kemungkinan. Itu aja sih. Harapan apa terhadap pemerintah Kota Cirebon, ya, terutama Kelurahan Mekarsari dengan adanya ini? Ya, harapannya ya sangat terbantukan juga dengan adanya perlintasan ini. Terima kasih, Pak. Siang, Pak Lurah. Ya, siang. Pak Lurah, ini titik yang kedua ya tadi, dari tiga hasil tadi ya Pak? Ya. Pertama tadi palang pintu, sekarang bisa ceritakan Pak? Ya, alhamdulillah ini titik yang kedua kita sidak dan juga sekaligus melaporkan kepada seluruh masyarakat Mekarsari bahwasannya alhamdulillah pada beberapa tahun ini kita terhindar dari banjir ya. Dan pada bulan ini minggu ini kita laksanakan pengerukan di sungai ini. Ini sudah dilaksanakan, alhamdulillah hujan kemarin deras pun kita jadi apa ini lancar sungai ini. Dan mudah-mudahan juga diharapkan dengan juga ini dari pemerintah Kota Cilegon sudah melaksanakan di antara pengerukan sungai juga masyarakat diharapkan jangan membuang sampah ke sungai itu kan ya. Sampah dikelola di rumah tangga masing-masing dan di buang ke tempat penampungan yang terdekat. Nah, ini sungai apa nih Pak? Mendaksa. Ya, Mendaksa ini, sungai Mendaksa. Ini masuk Kelurahan Mekarsari ya. Mekarsari, sebagian Mekarsari, sebagian Taman Sari ini. Pak, harapan ke depannya Pak untuk pemerintah kota Pak? Ya, harapannya ke depan masyarakat lagi-lagi juga diminta untuk merawat sungai ini. Jangan buang sampah sembarangan di sungai, tapi sampah yang dikelola di rumah tangga masing-masing terus dibuang di tempat penampungan terdekat agar juga tidak terjadi penumpukan di sungai dan imbasnya nanti setelah kita keruk juga sudah normalisasi
sampah juga nanti numpuk lagi dan menimbulkan kebanjiran. Diharapkan kesadaran masyarakat juga agar bersama-sama menjaga lingkungan, menjaga Sungai Mendaksa, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak ini. Ya, makasih Pak. Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Bapak sebagai warga Mekarsari, ya. Di sini ada Kali Mendaksa yang sedang normalisasi atau pengurukan. Bapak sebagai warga Kelurahan Mekarsari, ya. Ini namanya bukan pengurukan ya, apa namanya? Apa Pak? Ngegali untuk situ ya Pak ya? Oh, untuk situ. Tahunnya kalau ada banjir kan biar dengan sekaligus ada penampungan gitu. Tapi ada manfaatnya juga? Manfaatnya sangat besar Pak, soalnya takutnya biasanya banjir ke seberang-seberang. Jadi untuk sementara supaya air itu, apa namanya, tertahan di sini. Gitu. Tertahan. Jadi adanya pengurukan ini sebagian terbantu Pak? Terbantu banget Pak. Terbantu. Karena imbasnya kan kita ke terminal, ke ini kan kita ada imbasnya juga kan Pak. Sangat terbantu. Sebelumnya Pak? Sebelumnya kan kalau waktu ini masih apa tinggi ya Pak ya, itu banjir ke kemana-mana Pak, meluap ke seberang, ke Taman Sari gitu Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ya Pak Lurah, ini ya. Titik ketiga ya Pak Lurah. Ya, titik ketiga. Bisa dijelaskan Pak Lurah program kerja? Ya. Ini kita titik ketiga sidak juga dalam rangka evaluasi akhir tahunnya kegiatan Kelurahan Mekarsari, baik dari APBD Kota juga dari APBD Provinsi. Ini kebetulan dari PUPR ya Kementerian, jadi pemagaran. Alhamdulillah ini sudah juga berpuluh-puluh tahun PR, juga berganti lurah. Ini belum selesai, alhamdulillah di masa sekarang kita sudah selesaikan melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR juga. Dengan masyarakat yang terimbas dari pembangunan pagar ini juga, tadi kan banyak bangunan kumuh ya di dalamnya, sudah kita mediasi dengan masyarakat yang punya bangunan juga menerima untuk dibongkar dan dibuatkan pagar agar kekumuhan yang sudah bertahun-tahun ini kan juga lepas. Di samping juga kalau kumuh kan ya banyak sarang nyamuk dan sebagainya. Pak, ke depan rencananya di dalam pagar ini, rencananya dari Kelurahan Mekarsari mau dijadikan apa Pak? Ya, ke depan kita sudah koordinasikan ke Perkim Kota, akan dijadikan ruang terbuka publik ya, RTP. Di dalamnya kita akan ada pohon-pohon ya, semacam hidroponik dan pohon-pohon lainnya. Tentunya juga nanti akan ada tempat mungkin nongkrong untuk anak-anak bermain di dalamnya itu. Biar ada manfaatnya ke depannya Pak? Tentu sangat nanti bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar. Setelah kita adakan pembongkaran yang bangunan yang lama di sana, ada sekitar ada 25 bangunan lebih itu di dalamnya. Kita mediasi juga bertahap, akhirnya masyarakat juga setuju untuk dibongkar dan bersama Kementerian PUPR kita lakukan pembangunan apa pemagar ini, dan di dalamnya nanti kita buatkan RTP ya, ruang terbuka publik dalamnya untuk masyarakat bersosialisasi, juga anak-anak bermain di dalamnya. Apa pesan terakhir untuk warga Mekarsari terhadap pemagaran ini? Ya, tentunya setelah dilakukan pemagaran ini, nanti masyarakat sekitar di sini agar menjaga ya, menjaga bangunan ini juga nanti diperindah ya, dipercantik. Tentunya nanti juga kita akan awasi, dan masyarakat juga diminta dengan kerelaan mungkin swadaya, mungkin ada yang bisa nanti membelikan apa, menyumbangkan satu pohon hidroponik atau bunga, bisa seperti itu. Jadi ini dikelola khusus di lingkungan ini untuk memperindah lingkungan di RT sekitar. Makasih Pak. Ya. Siang Kang. Siang. Dengan Pak siapa Pak? Pak Ruslan warga Kelurahan Mekarsari. Iya. Dibangunnya pagar ini oleh Kelurahan Mekarsari, sebelum-belumnya tidak ada, sekarang sudah dibangun. Tanggapannya gimana Pak? Ya gimana ya Pak ya? Apa namanya? Ya bagus juga Pak ya kalau kayak gitu. Bagus. Ya. Jadi tidak kumuh ya Pak? Jadi kumuh ya. Kelihatan indah gitu kan? Kelihatan indah. Harapannya Pak apa Pak dengan Kelurahan Mekarsari dengan di pagar ini nanti di dalamnya? Ya saya minta akses ini kan dipakai lapangan ini Pak ya. Ya buat warga ya. Itu aja Pak, saya minta itu aja. Oh, fasilitasnya? Nah, fasilitasnya lapangan itu buat pagar aja. Oh, buat pagar. Mungkin ruang terbuka publik atau hijau, gimana Pak? Setuju atau tidak? Hijau aja. Oke, okay. Terima kasih ya Pak.